Ridwan alias Ridwan bin Inis Iskandar, oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati. Primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, Waliyin bin Qotir almarhum, dan terdakwa 2, Ridwan alias Ridwan bin Inis Iskandar, oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati. 3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan sebelum dieksekusi hukuman mati. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 potong baju, 1 potong kaos, dan seterusnya sampai dengan 1 unit HP merek Redmi, 1 unit HP merek Tipo dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 unit sepeda motor dirampas untuk negara, dan membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 yang dibebankan kepada negara. Kami selaku penasihat hukum menghargai dan menghormati yang menjadi keputusan majelis hakim, dan kami sebagai penasihat hukum tadi sudah berkoordinasi dengan terdakwa. Kami menyatakan pikir-pikir terhadap vonis majelis hakim tersebut, gitu ya. Cukup. Akan mengajukan banding? Kami pikir-pikir dulu karena ada waktu 7 hari juga. Kami pikir-pikir. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.